Halo, assalamualaikum semua. Apa kabar? Hari ini adalah hari yang aku cakap mungkin kita akan lepaskanlah apa yang kita nak ingin. Okay, seperti yang korang tahu, kenapa aku tak buat video reaction selalu yang macam korang selalu cakap lah. Kerana ada masalah yang kita perlu bincangkan atau setiap hari kita kata. Di Malaysia sekarang ni, kita ada perintah kawalan dan perintah tidak boleh keluar. Maksudnya hanya seorang satu ahli keluarga saja. Maknanya kalau keluarga tu ada ayah, ibu atau adik-adik lah kan, seorang saja kena keluar lah. Tapi aku tak tahulah yang saya bila kita boleh tahan macam ni. Tapi insyaAllah aku akan buat video reaction seperti biasa. Maaf ya, watak Mr. X terpaksa ditangguhkan. Walau macam mana pun Mr. X kita terpaksa ditangguhkan. Aku cuma Muhammad Afin. Seperti kau tahu, kau ada host Afin dengan Mr. X. Aku hanya Muhammad Afin. Okay, Muhammad Afin. Jadi aku sebagai watak yang urus channel ni, ingin korang sentiasa jaga kebersihan, Jangan lupa pakai mask, serta jaga kesihatan. Okay, jagakan jarakkan 1 meter bila korang bertemu dengan orang. Dan bila nak bersin tu, tutup mulut. Lepas tu basuh tangan tu. Tahu tak basuh tangan tu macam mana? Basuh tangan tu kita basuh guna hand sanitizer, sabun ke apa-apa. Basuhnya macam ni, gosok macam ni celah tangan ni atau belakang tangan ni. Lepas tu, tahu tak? Ada banyak darjah. Jaga di dan elakkan daripada keluar ya. Kerana sekarang ni tentera sudah ambil alih. Aku tak tahu, tapi polis tentera sekarang sudah dah ambil alih. Dan jagalah buat perkara-perkara yang tak faedah, dan ikut apa yang kerajaan suruh. Dan ikut ya, jangan tak ikut. Kerana jika kita tak ikut, maknanya kita melanggar peraturan. Jadi jagalah kesihatan. Dan aku harap korang jangan nak terasa risau pada ibu korang. Korang betul risau pada ibu korang. Kerana kita risau, kita bawa penyakit juga kalau kita balik kampung ke apa-apa kan. Jadi risau dia sendiri. Maaf ya, Mr. X pasal ditangguhkan. Kalau korang nak subscribe boleh, insyaAllah. Aku akan reaction pakai macam ni. I can reaction like this. And seperti biasa, aku macam cakap Melayu pula eh. Jadi aku akan reaction pakai songkok supaya menghormati. Dan yelah, sambil-sambil tu kan, kita kena jaga diri kita. Aku pun tak apa sama. Aku sebenarnya takut nak keluar. Aku takut nak keluar sebab yelah, polis selalu ronda kat sini. Polisi selalu lalu di sini. Dan ya, dia akan tegur, dia akan tegur, jangan keluar. Jadi kita ikut apa yang buat ya, okey. Korang-korang fahami apa yang situasi keadaan sekarang ni. Dan kadang-kadang ada YouTuber yang teruskan buat video yang tahu. Tapi korang bolehlah tengok video-video lama aku. Dan kalau ada request tu, korang boleh request. InsyaAllah aku akan buat. Dan tengoklah apa yang kita akan buat, okey. Sampai sini saja. InsyaAllah dalam 2 hari, 3 hari kita akan reaction. Aku tak tahu tapi bila belakang ni, kerana kes semakin meningkat setiap hari. Tak tahu lah. Doakan aku sentiasa sihat. Aku doakan korang sentiasa sihat. Kalau siapa, ikutlah apa prosedur yang aku cakap tadi kan. Basuh tangan, pakai mask. Bila aku tu cuma satu orang saja yang wakil. Dan ya, sentiasa gedi. InsyaAllah aku doakan korang sentiasa sama, okay. Sampai sini aja. Assalamualaikum. Stay at home.